Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya Boko Eko. Kalau video yang dahulu itu membuat awal cara merajut, dan sekarang akan saya lanjutkan cara merajut untuk gombyok dan cara melilit untuk ikatan di bawah gombyok. Yang kita pergunakan bahannya nilon atau bola siet juga bisa, semacam ini, atau juga benang. Kalau saya pakai benang kupu ya, yang agak besar, cuman kita ambil dua. Kalau ini lebih enaknya saya pakai nylon aja ya, nylon yang agak kecil ini. Kalau bola nylon aku rangkap 4 ini, soalnya bola nylon yang agak kecil. Caranya sekarang sama dengan merajut awal ya, cuman kita bedakan jarak. Jaraknya kita bedakan. Kalau untuk gombyok kita pergunakan agak lebar. Ini agak lebar. Jadi beda antara gombyok hiasan dengan gombyok untuk rajutan untuk gombyok dan rajutan untuk hiasan beda. Jadi agak lebar ya. Masalah kita ingin menggunakan panjang gombyok, terserah ya, sesuai dengan keinginan kita. Mau yang 1 meter juga boleh, yang 40 cm juga boleh, selera kita bagaimana. Ini caranya ya. Kalau saya biasanya ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada juga yang cuman 30 cm, ada, tergantung permintaan. Masalah warna juga bebas. Anda ingin warna apa, corak apa, itu bisa. Kita gombyok sampai panjang. Nah, kalau sudah jadi semacam ini. Kalau mau panjang bebas ya, panjangnya berapa senti terserah. Cuman sekarang bagaimana cara membuat gombyoknya. Sebelum kita membuat gombyok, caranya ini, caranya kita mau pakai warna apa. Kalau saya mempergunakan korek api untuk mengukur gombyoknya. Berapa lingkaran kita sesuaikan dengan kepadatan. Kalau saya biasanya minimal 40 putaran. Semacam ini kalau sudah. Saya cuma menggunakan 3 warna, yaitu biru, biru muda, putih. Cuman gak segini. Ini nanti kalau gombyoknya panjang ini, kita perlukan 20 ini.
Jadi 20 yang berarti lilitan ini sekitar 800 biji. Soalnya gombyok panjang. Dan sekarang cara membuat gombyok, cara meracik gombyok. Kalau tadi saya pakai nilon yang kecil, sekarang pakai nilon yang besar. Ini sekarang saya mau menjelaskan cara membuat gombyoknya ya. Sama dengan awal, kita masukkan. Setelah itu kita taruh di celah-celahnya yang lebar ini tadi. Rajutan yang lebar. Kalau mau warna apa saja terserah. Yang penting caranya sudah tahu. Kalau ini coraknya biru seperti awan atau laut, warnanya sama kan, awan sama laut, biru tua, biru muda, putih. Ini caranya membuat gombyok. Dan untuk sementara waktu saya akhiri sampai di sini dulu, dan silakan kalau ingin tahu video selanjutnya bagaimana cara memberi hiasan di gombyok, juga melilit di bawahnya gombyok, bagaimana caranya melilit biar lebih bagus, istilahnya lebih kuat, lenturnya lebih lentur, suaranya lebih keras ya. Kita saksikan video yang selanjutnya. Untuk ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat menikmati video ini dan mengikuti video selanjutnya.